Janji tadi nak jumpa pukul 10 kan. Dah 1 jam menunggu. Tak nampak batang hidung. Biasa macam tu lah janji. 1 jam, 2 jam tu biasa je. Kalau buat program kan, pukul 2. Dia suruh orang datang pukul 2 tau. Pukul 2. Lepas tu dia datang pukul 4. Kadang untuk mendapat 1 kilo tepung bihun. Kadang dia pernah dapat ikan kan, ikan kembung kilo. Jadi orang terpaksa tunggu 1 jam, 2 jam tu kadang nak dapat ikan kembung. Masa tu ikan kembung tak ada mahal macam sekarang kan, dalam RM10 ke RM12. Jadi memang kalau janji dengan dia tak pernah tepat lah. Buat program pun macam tu juga, tak ikut waktu. Jadi macam mana kita nak bekerjasama? Susah lah nak bekerjasama kan. Nak, padahal kita bantu dia secara sukarela. Secara sukarela kan. Tapi nak buat apa lah. Jadi keadaan dia dah macam tu. Dalam tempoh 2 tahun memberi bekerjasama, membantu dia membuat kerja-kerja sukarela kan. Bukan tak kesian kan, kita tahu dia pun dari segi keuangan pun G40 jugalah kan. Tapi dia tak mahu tolong diri dia sendiri kan. Malah dia nak cuba, orang kata apa, tebu kan. Dia perah tebu tu sampai tak keluar air. Itu yang kita pun kena fikir diri sendiri lah kan. Sampai menyusahkan diri kita, susah juga kan. Kita nak tolong orang ni berpada-pada lah kan. Sampai kita sendiri pun banyak masalah akibat dia. Kadang kita tinggalkan program keluarga, program kawan-kawan yang lain. Kita pun ramai juga kawan lain. Kita pun ramai aktiviti NGO yang lain yang kita nak beri sumbangan. Sebab kita buat kerja ni pun bukan berdasarkan kewangan, sumber pendapatan. Kita suka-suka. Sebab kita pun ada pension. Jadi kalau ada tu bagus juga untuk kos beli peralatan. Kita nak beli telefon bertukar ganti, nak beli DJI, nak beli bank, power bank. Jadi kos yang perlu kita tanggung lah. Dan kita telefon tu biasanya tak lama lah, dalam 2 tahun ya. DJI dia pun tak lama, 6 bulan ni dia rosak lah. Ada hari-hari guna kan, 1 hari 3-4 jam. Banyak aktiviti. Biasanya 1 hari kita tidak 10 lah episode kan. Maksudnya 2 jam interview lah, 2 jam buat penggambaran, 2 jam shooting lah kan. Jadi kita suka-suka, tapi we win situation lah kan. Jangan menyusahkan orang lain. Ambil kesempatan di atas kerja-kerja volunteer ni. Sampai kawan pun kena titik apa hal kan. Itu yang kita tengok sekarang. Jadi 1 jam tak lambat. Telefon tidak. Kita nak telefon dia, nak number pun dah tak ada pula dah. Dia macam mana kan. Itu yang masalah kita. Buat YouTuber ni pun dah 2 tahun lebih eh. Pendapatan dari segi YouTuber pun tak banyak mana lah kan. Untuk tuku-tuku yang pertama tu lah dapat 4 atau lebih. Itu ya kan. Bukan tiap-tiap bulan. Sebab kita buat cerita pun aktiviti NGO, persatuan penduduk, surau, masjid. Bukan kita ambil daripada cerita kanak-kanak, cerita remaja yang ramai penyokong, peminat . Jadi sekali lagi, kalau nak
Jadi semua akan datang kena fikirlah 10 soalan apa benefit yang saya dapat. Lepas kita pun susah dia buatnya, susah juga kan. Dia ni memang cuba ambil kesempatan di atas kelemahan kita kan. Kalau kita lebih memang disibainya lah kita kan. Itulah masalah kawan-kawan NGO ni. Kita kadang-kadang sukarela volunteer, dia pula cuba nak tindak kita kan. Sorry lah. Okay, jumpa lagi.